Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga dapat kembali kita melanjutkan muzakarah kita setelah berhenti sebentar untuk berlebaran. Mungkin miring membuka kitab fikih yang dasar yaitu kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah, Safinah, perahu, Najah, keselamatan, yang diabarkan oleh pengarang kitab sebagai seperti perahunya Nabi Nuh, yang bila kita masuk ke sana maka kita akan selamat dari bencana. Yang kalau kita masuk ke dalam kitab ini, mengamalkan kitab ini, insyaallah kita akan selamat menempuh perjalanan gelombang kehidupan ini. Kitab Safinatun Najah merupakan karangan dari Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Beliau ulama yang lahir di Hadramaut tetapi meninggal di Batavia, Jakarta. Jadi termasuk ulama Indonesia yang kitabnya ini sangat terkenal, bahkan banyak sekali yang mensyarahkannya, mempelajari, bukan hanya di Indonesia, di Yaman, bahkan di seluruh dunia. Jadi bahas pembukaan sedikit dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim untuk tabarruk. Dan mengikuti Al-Qur'anul Karim dan juga mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa atta. Wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajzam. Dan tiga alasan mengapa beliau memulaikan bismillahirrahmanirrahim. Pertama, litabarruk, untuk mengharapkan barokah. Yang kedua, iktidaan bil Qur'anil Aziz, karena mengikuti Al-Qur'an yang dimulai dengan bismillah. Yang ketiga, amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sabda Rasul, kullu amrin, segala perkara, zibalin, yang memiliki kepentingan, la yubda'u fihi, kemudian tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa atta, maka dia terputus.
apa artinya terputus? Ay qalilul barakah, sedikit barakahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji lillahi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Puja-pujian itu ada empat. Yang pertama, hamdu qadimin li qadimin. Puja-pujian yang maha qadim untuk yang maha qadim, yaitu puja-pujian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sebagaimana dalam Al-Anfal ayat 40, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, namanya hamdu qadimin li qadimin. Yang kedua, hamdu qadimin li hadisin. Puja-pujian Allah untuk makhluknya, sebagaimana dalam Quran surat Sad ayat 30, ni'mal abdu innahu awwab. Jadi Allah memuji hambanya Rasul, ni'mal abdu innahu awwab. Kemudian yang ketiga, hamdu hadisin li qadimin. Puja-pujian makhluk kepada Allah, sebagaimana ucapan kita alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hamdu hadisin li hadisin. Puja-pujian makhluk sesama makhluk. Seperti kita mengatakan ni'mar rajulu zaitun, sebaik-baik lelaki adalah saya. Ini boleh semua, akan tapi hakikat semua itu adalah lillahi rabbil alamin. Semua puja-pujian itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa bihi, ay dengannya. Hi, kembali ke lafzul jalalah, wa bi'ai billah, dan dengan Allah. Nasta'inu ay natlubul awna. Di sini ada taddim ma haqqut ta'khir, mengedepankan apa yang sebenarnya posisinya di akhir. Wa bihi nasta'in, mengedepankan bihi, maka artinya lil hasr, bahwasanya hanya dengannya, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala nasta'in, kami mohon pertolongan. Hakikat pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, hakikat yang memberikan kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makanan. Kita minum obat, maka hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan obat. Apabila kita sekarang misalkan menggunakan masker ketika keluar rumah, ikut himbauan pemerintah untuk menjaga diri dari penularan atau menularkan penyakit virus misalkan, maka harus kita yakini dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, bahwa hanya sekedar masker tidak akan bisa mencegah penyakit.
yang bisa menolong kita supaya tidak terkena penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita menggunakan masker atau ADP-ADP yang lain itu sekedar ikhtiar kita. Yang dengan ikhtiar itu semoga Allah menurunkan pertolongan. Contoh kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menutup bejana ketika ditinggalkan di malam hari. Tetapi bila kita tidak bisa mendapatkan tutup, maka letakkanlah hanya sebatang lidi di atasnya. Ikhtiar. Bagaimana bisa hanya sebatang lidi untuk mencegah sesuatu masuk ke dalam bejana? Tutup yang rapat tidak dapat kita jumpai, ya sebatang lidi letakkan melintang di atasnya. Sebagaimana itu wujud ikhtiar kita. Ini ikhtiar kita. Sedangkan yang menahan dari segala bala, dari wabak yang akan turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar kita yang hanya terbatas itu, Allah Subhanahu wa taala akan turun rahmat, turun sifat Rahman Rahimnya pada kita. Maka demikian juga dengan kita masker. Mungkin pertanyaannya, dokter-dokter yang menggunakan ADP lengkap saja kok bisa kena? Masalahnya dengan masker kita tidak akan kena. Bisa, karena bukan masker itu yang mencegah penyakit, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhtiar kita itu yang kita mampu, maka Allah kasihan kepada kita, kemudian Allah tidak menimpakan kita pahala. Yang kedua, supaya kita mendapatkan berpahala, misalkan supaya jangan kalau kita keluar rumah menggunakan masker terasa gerah, terasa kurang nyaman. Selain ikhtiar tadi, juga niatkan kita sedang taat ulil amri. Maka menggunakan masker ketika dengan niat mentaati ulil amri termasuk suatu kebaikan yang insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan dengan Allah lah, dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan atas segala perkara dunia dan perkara agama. Tidak ada yang lain. Hakikatnya semua Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama, dan selawat Allah wa sallama dan salam Allah ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini menggunakan jumlah fi'il, fa'il. Sallallahu, jumlah khabariyah, kalimat berita. Allah bersolawat. Namun maksudnya adalah insya'iyah, kita sedang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menurunkan selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, penutup para nabi. Khatamin dibaca khatam, boleh khatim. Kalau dibaca khatim bisyukuh ismil fa'il ay al-mutammim, maknanya mutammimu jami'il anbiya, sebagai penyempurna semua nabi. Fala tabtadi'u nubuwatu nabiyyin ba'dah, maka tidak akan ada nabi setelah dia. Dibaca khatimin nabiyyin dengan sifat isim fa'il. Boleh juga dengan
dipatahkan taknya, dibaca khotam, khotamin nabiyyin. Kalau khotam ay ka'alati khatmi, stempel. Sudah, kalau seperti orang yang mengirim surat masuk ke dalam amplop kemudian di stop, ditutup, di stempel, tidak ada lagi, tutup, di label, di stempel ke label, maka tidak akan dibuka lagi. Ya, boleh khatim, boleh khatam. Wa alihi, dan keluarganya. Keluarga, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Kata ulama, kalau dalam bab zakat, keluarga Nabi adalah Bani Hashim, Bani Muttalib, yang kita boleh menerima zakat. Keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib. Sedangkan dalam bab doa, keluarga Nabi adalah humul mu'minuna, semua orang muslim, semua orang beriman. Itu keluarga Nabi pada bab doa, supaya semuanya masuk ke dalam doa. Tapi kalau dalam bab zakat, keluarga Nabi adalah orang-orang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. Siapa sahabat Nabi? Hum alladzina jatama'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang pernah berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minina bihi fil ardi, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, berkumpulnya di bumi, fi hayatihi, ketika beliau hidup, ba'da nubuwati, setelah kenabian. Jadi kalau bertemu dengan Nabi tetapi tidak beriman, bukan sahabat. Bertemu dengan Nabi tapi di langit, bukan di bumi, bukan sahabat. Bertemu dengan Nabi secara yaqazatan, tetapi setelah Nabi wafat, sebagaimana para aulia, bukan sahabat. Atau bertemu dengan Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, bukan pula sahabat. Jadi sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi SAW, beriman pada Nabi Muhammad, berkumpulnya di bumi dalam ketika Nabi masih hidup, setelah masa kenabian, dan kemudian mereka, orang itu meninggal dalam keadaan beriman. Itulah sahabat Nabi. Jumlah sahabat Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu ada 124,000. Ada 124,000. 124,000 jumlah sahabat Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian sahabat yang paling akhir wafat, yaitu wafat pada tahun 100 Hijriah, itu adalah bernama Abu Tufail, Amir bin Wasilah Al-Laisi. Abu Tufail, Amir bin Wasilah Al-Laisi adalah sahabat Nabi yang paling akhir wafat. Wafat pas ketika tahun 100 Hijrah. Setelah itu tidak ada lagi sahabat.
Dan Sa'abdul Abdul Sahabat dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Baru kemudian 10 yang mendapat kabar gembira bahwa mereka adalah penduduk penghuni surga. Selain yang 4 itu, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Abdul Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah, serta Abdurrahman bin Auf. Itu 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar gembira. Al-Asyarah Al-Mubashiruna bil Jannah. 10 sahabat yang mendapat kabar gembira, mereka adalah penghuni surga. Siapa itu? 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Lanjut. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Haul, kuat, sama artinya. Daya, upaya, kekuatan, sama. Akan tapi ulama mengartikan kalau la hawla tidak ada kuat, wala quwwata tidak ada kuat, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, al-aliyyil azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Apa maksudnya kenapa diulangi ada hawla, ada quwwata? Maksudnya kata ulama takdirnya ay la hawla 'anil ma'siyati wala quwwata 'ala tha'ati. Tidak ada kekuatan untuk menghindar dari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Illa billahi ay illa bi taufiqillah. Kecuali semua dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. La haula ay la haula 'anil ma'siyah wala quwwata ay la quwwata 'ala tha'ah illa billah ay illa bi taufiqillah. Tidak ada daya upaya untuk menjaga diri dari kemaksiatan, tidak ada daya upaya untuk melakukan ketaatan, kecuali semua itu datang karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita senantiasa memohon mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik lebih khusus daripada hidayah. Kata ulama, kalau hidayah itu sekedar petunjuk, kalau taufik itu bimbingan. Misalkan ada orang bertanya, di mana jalan ke Kuta? Kemudian diberikan hidayah, petunjuk dari peraya, jalan terus sampai ke Batu Nyala, belok kanan, nanti terus. Itu namanya hidayah. Kalau taufik bagaimana? Langsung dibimbing. Mana jalan ke Kuta? Oh, kebetulan saya, ayo sini ikut saya, ikut mobil saya di belakang. Maka taufik itu pasti sampai. Kalau hidayah, ada orang dapat hidayah, akan tapi salah dia memahami hidayah. Disuruh sampai ke Batu Nyala belok kanan, belum Batu Nyala sudah belok kanan, sehingga tersat dia. Sehingga yang lebih pasti selamat itu adalah dengan taufik. Makanya kita mengatakan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dengan taufik
kepada seterus-terus jalan. Mungkin sampai di sini dulu muzakarah kita dalam kitab Safinatun Najah pembukaan. Besok kita lanjutkan insyaallah di jadwalnya untuk pasal yang pertama. Tadi kita baca mukaddimah dari pengarang kitab, yaitu Syekh Salim. Mudah-mudahan kita mendapat kebarokahan dari ilmu beliau, pengarang kitab, mu'alim, dan juga dari semua guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para ulia-ulia, yang dari mereka lah kita bisa memahami ajaran agama ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.